Hai Balkis, hai Noah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Faiz. Nek, patient tu datang dia ni. Patient tu yang dia ni. Hai Binti Nadia. Cuba masuk eh. Salam Ihram. Salam Adlin Nurjana, Puan Adlin. Apa khabar hari ni? Cuti-cuti di Pawadi dekat rumah. Hari ni saya kerja sampai pukul 5. InsyaAllah lepas pukul 5, Dr. Ghazali sampai pukul 11 malam. Terima kasih Faiz. So insyaAllah kita start eh. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Saya Dr. Andi Abdul Aizul pada Poliklinik Anur. So apa khabar semua hari ni? So hopefully semua sihat-sihat saja. Yang dah start travel, berhentas negeri, balik kampung semua. Dan selamat hari Deepavali kepada siapa yang menyambutnya. So hari ni saya nak share sedikit lah pasal promosi klinik kami yang paling terbaru adalah promosi suntikan typhoid. So seperti yang kita tahu, harga typhoid ni satu dos adalah RM79. Tetapi bermula daripada 16/10 sampai end of this year, kita menawarkan harga promosi RM59 untuk satu dos. Untuk any big company yang ada 10 orang, kita offerkan RM49 untuk seorang, means satu dos lah, sampailah end of this year. So
apa lagi yang jangan tunggu-tunggu. So insyaAllah hari ni saya nak share sedikit. Sebenarnya time for ini apa benda? So macam kalau siapa yang dalam FMB kan, memang dah familiar lah pasal typhoid fever ni. So bagi masyarakat umum, so penting jugalah untuk kita tahu apa sebenarnya typhoid. Typhoid ataupun dalam bahasa Melayu yang kita selalu dengar demam kepialu. So typhoid ni ada one main bacteria lah, yang paling famous is Salmonella typhi. So dekat mana kita dapat bakteria ni lah? Bakteria ni akan wujud dekat tempat-tempat yang kawasan air tercemar, makanan yang tak masak, makanan tenusu seperti keju, susu yang tak dipasteurize, ataupun kerang, lala, etok dan sebagainya lah. Okay, so seperti kita tahu kat dalam dunia ni, orang yang kena masalah typhoid ni, population dia sampai 11 ke 21 million orang. So boleh menjangkiti masalah ni lah. So dia adalah macam slow risk of transmission. Dia bukan macam COVID yang sangat cepat lah. So especially negara-negara yang ada kurangnya bekalan air bersih dan juga sistem pembentungan yang cekap lah, seperti negara macam contoh Afrika Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, which includes Malaysia sendiri. So apa yang berlaku adalah bila seseorang ni dijangkiti masalah typhoid, dia adalah fecal to oral transmission. Dia bukan macam COVID, macam airborne. Dia adalah fecal to oral. Apa maksud fecal to oral? Maksudnya adalah apabila seseorang, contohlah A ni kerja di kilang X yang menyediakan makanan lah. So bila X ni memakan makanan yang tercemar, contohlah benda tak dimasak, dan kemudian mengalami gejala yang saya akan share dengan lebih teliti lah, dengan lebih detail lepas ni. Dia ada gejala contoh cerek-berek, dan X ni pergi tak toilet dan buang air kan. Dan bila basuh, kuman Salmonella typhi tu ada dekat tangan lah, kiranya tak basuh dengan bersih lah, kiranya hand hygiene yang kurang. Kemudian mengendalikan makanan. So makanan dia yang dikendalikan dan dijual kepada consumer. So consumer tu makan makanan tu lah. So kiranya consumer tu boleh berjangkit typhoid ni daripada yang X ni. So sangat penting. So dia boleh transmit to one to another through fecal oral route. Okay. So so apa jenis makanan yang macam saya ceritakan tadi adalah makanan tenusu, makanan cengkerang, telur yang tak masak, ataupun air yang kotor. Maksudnya air yang tak dimasak dengan betul. So sangat penting, especially siapa yang bekerja yang mengendalikan, menyediakan, menjual makanan. Juga termasuk guru-guru di taska juga perlu dapatkan sertifikat typhoid ni untuk prevent diri dia dan juga orang-orang yang di sekeliling dia daripada dapat masalah ni lah. Okey, selain itu, orang yang bekerja dekat sistem pembentungan, malah professional yang kerja di lab makmal pun perlu dapat sertifikat typhoid. Kalau kita travel, kita pernah travel ke Afrika, semua kan, kena ambil typhoid jugalah kepada negara-negara yang kurangnya bekalan air bersih. So kalau dapat typhoid ni, apa yang akan berlaku eh? So kita tengok diagram ni. So bila salmon ni makan makanan yang tercemar, yang ada bakteria Salmonella tu akan masuk lah. Akan masuk, dia akan pergi ke perut. So bila dekat perut, kuman ni boleh masuk ke usus lah. Kiranya dia akan pergi usus. So dekat usus tu dia akan berganda. Bakteria ni akan berganda. Dan dia boleh, salah satu komplikasi dia adalah menyebabkan usus bocor. Okay, kalau typhoid fever, gejala dia sama juga. Macam any bacterial infection. Demam yang tinggi lebih 40 darjah Celsius, sakit kepala, sakit badan, sakit otot. Tapi dia ada ekstra tambahan lah, rasa loya, nak muntah, cerek-berek. Dan paling teruk sekali lah cerek-berek berdarah. Itu berlaku bila kuman tu dah masuk dekat usus, dia berganda menyebabkan bowel perforation. Means usus tu bocor. Bila usus tu bocor, kuman-kuman tu dia boleh spread lah, dia boleh jadi sepsis. Maksudnya bakteria tu akan masuk ke seluruh darah. Boleh pergi ke otak, jadi meningitis. Boleh pergi ke jantung, jadi myocarditis. Dan boleh menyebabkan koma. Kalau tak treated dengan antibiotics dekat hospital, 10-20% risiko boleh menyebabkan kematian. So sangat penting eh. So walaupun dia tak se-famous macam COVID, tapi kita kena treat dia sama macam COVID lah. Kiranya kita lindung COVID dengan vaksin, sama juga macam typhoid. Kita kena melindungi diri kita dengan mengambil suntikan typhoid. Dia adalah vaksin lah. Okay, kemudian ada soalan tak? Okay, so far tak ada lagi. Kalau ada soalan boleh, jangan malu eh, jemput tanya eh. So kiranya suntikan typhoid ni kat Malaysia KKM approved, dia adalah IM injection lah, intramuscular dekat delta region. So far yang kita gunakan adalah Typhim 6. Dia adalah
polysaccharide. Dia adalah kapsul polysaccharide daripada TY2 punya Bacteria typhi punya strain. And then dia ada dua dos. So dos pertama ini adalah diberikan kepada especially siapa yang nak mula masuk FMB lah. And then once dapat the first dose, dia punya kesan dia adalah seminggu lepas dapat first injection tu. And dia punya protection tu akan reduce as the time goes by. So kalau ikutkan kajian, dia adalah 3 tahun. Sebab tu kita kena dose every 3 years. So second dose contoh tahun ni Encik ambil 2021, the next dose will be 2023 lah. So dia punya protection dia is after dapat first dose ni 71% protection daripada typhoid punya infection. And then after 3 tahun dia akan turun pada 50%. So kiranya kena continuous. Even kita tak kerja dekat FMB ke, tapi dia is a good protection lah. Dekat mana-mana pun dia melindungi diri kita, melindungi diri kita lah. Kiranya kita build immunity tu. Lepas tu siapa yang perlu dapat tu saya dah explain tadi. Siapa yang tak boleh, kita tak galakkan sangat, especially pada orang pregnant orang pregnant. And then kepada orang yang ada masalah immunosuppress, yang orang cancer dan sebagainya, sebab dia boleh mengurangkan keberkesanan ubat anti kanser yang dia ambil tu, atau orang di HIV, AIDS dan sebagainya. Kita ni belum ada research yang banyak lagi lah untuk cover pesakit-pesakit sebegitu. So boleh ambil juga ke vaksin food rider? Perlu Encik Syahrina, Puan Syahrina. And then perlu rider. Macam hari tu kita ada seorang kita punya patient yang datang sebab nak kerja grab food lah. Sebelum ni kerja dekat OSH, lepas tu nak buat grab food, memang kita ambil. So anyone yang handle food, sebab kita tak tahu bila orang tu ada simptom typhoid macam cerit berit dan sebagainya, dan diserahkan makanan container food tu kepada customer, consumer. So kita tak tahu sama ada cerit berit biasa ataupun typhoid. So anyone yang handle dengan food, kita memang galakkan sangat lah untuk ambil injection typhoid ni. Okay, Puan Viti Nadia, perlu. Perlu sangat. So kiranya bila buat curry puff lagi lah, kita nak uli kan. Bila kita nak uli semua tu, so kita memang in contact dengan tepung dan sebagainya, walaupun kita pakai glove. So kita nak jual dan sebagainya. So anyone yang mengeluarkan, menyediakan, mengendalikan, menjual makanan, memproses makanan yang berkaitan semua makanan, memang kita memang galakkan sangat untuk ambil typhoid vaksin ni. Okay. So bila kita dah ambil vaksin, salah satu cara kita apa, kita tawakkanlah istihar macam tu kan. Tapi kita kena juga ada 4 prevention steps lah untuk dalam kita dalam kita membendung masalah typhoid ni. So the first one is make sure kita clean the food. So never ever leave the food unclean lah. Kiranya kena bersihkan makanan, beli ayam, ikan dekat pasar semua kena bersihkan. The second is to separate. Make sure kalau dalam peti ais tu benda yang dah masak dengan tak masak, kita tak boleh sekalikan. Kita kena different container. Kalau peti ais ada banyak container tu kan, macam level tu, kena asingkan lah yang belum masak dekat atas, kat freezer ke dan sebagainya. The third one is to cook. Make sure semua makanan kena masak. Kena masak lah. And then make sure kena masak. Kalau yang macam steak kan, ada yang macam tak, macam yang banyak level tu kan. So kalau boleh kita janganlah ambil macam yang mentah sangat tu, sebab ia ada risiko untuk salmonella tu membiak dekat makanan tu. Then the fourth one is to chill. Means setiap makanan tu jangan left lebih daripada 2 jam dekat luar. Makanan contoh ikan dah beli kan, kena masuk bersihkan dan masuk dalam freezer. Dan jangan left, sebab ni bakteria boleh membiak lah dalam masa 2 jam dekat luar. Okay, so far tu saja daripada saya. So, jemput datang ke klinik kami, Poliklinik Anoreko Central, untuk dapatkan typhoid vaksin. InsyaAllah tak akan rugi lah. Dia akan give protection and immunity to yourself and also to whole people. Okay, tu saja. Terima kasih. Okay, saya buka kepada soalan. Ada siapa yang ingin bertanya soalan? InsyaAllah saya cuba jawab. Oh, Puan Nawar, betul-betul. Kiranya salmonella typhi ni, dia actually dia ada di benda-benda yang terkotor dan juga yang kotor lah. Kiranya air kubahan, kiranya makanan yang tak masak kat tempat-tempat yang macam tu.
Kalau kerja macam yang pembentungan tu pun memang kena ambil jugalah. Kita galakkanlah untuk ambil typhoid ni. Dan jangan lupa ambil first dose, kena ambil yang booster dose juga. Okay, sama-sama. Ada soalan lagi ke? Sebelum kita end session kita hari ni. Tak ada cakap. Sila-sila. Oh, side effect suntikan typhoid. Bagus. Bagus. Terima kasih untuk soalan tu. So, sama macam kebanyakan vaksin, dia punya dia punya kesan dia tu, yang pertama sekali kita paling takut is syncopal. So, syncopal. Maksudnya kita akan selalu tanya pesakit. Kalau dapat typhoid tu, selalu kita akan monitor sekejap lah. Kita akan tanya rasa pening ke. Ataupun kalau satu lagi, kalau ikut kajian, kalau orang yang ada epilepsi, sawan macam tu, kita tak galakkan sangat lah. Sebabnya kurang research based on benda tu. So, yang first kali is syncopal lah, kita rasa nak pitam. Kalau pitam tu is an emergency lah. Second is macam biasa, anaphylaxis adalah kesan apa kita panggil, side effect lah maksudnya. Macam rasa bila makan muka bengkak, rasa benda dekat tekak, sesak nafas, rash. Tu untuk semua benda pun, bila benda foreign body, benda luar masuk ke dalam badan kita, kita ada risiko untuk develop benda tu. Tapi tak semua orang lah. Okay. Yang third one is akan rasa loya, rasa nak muntah. And then yang keempat, rasa sengah-sengah sikit kat tempat injection, dekat deltoid region. Rasa badan tak set dan sebagainya. Tapi selalunya side effect ni tak berpanjangan lah. Selalu 2-3 hari macam tu, and it should be okay, insyaAllah. Oh Aizah, vaksin ni kena ambil setiap tahun ke? Tak, dia setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun kita kena renew, sebab by the time dah habis 3 tahun, protection dia 50% sahaja. So untuk ensure dia dalam badan kita, dalam immunity badan kita, dia 100%, kita kena dapatkan every 3 tahun. Okay? Baby, dia kena... Oh, Puan Awar. Okay, baby, selalunya untuk typhoid ni, injection ni, kita galakkan 2 tahun ke atas. Okay, 2 tahun ke atas, sebab baby yang bawah umur pada 2 tahun, usually dia tak akan makan macam keju, maksudnya unpasteurized milk. Dia selalunya macam breastfeeding, susu ibu, lepas tu makan makanan yang dimasak, macam bubur dan sebagainya. So, penjaga yang menjaga baby macam taskar tu memang kena suntikan typhoid. Tapi untuk baby kurang daripada 2 tahun, memang tak lah. Kalau kita ikut guidelines, memang lebih pada 2 tahun. Okay, sampai bila-bila umur tak ada halangan lah. Satu vaksin, Puan Syazan Asuha, satu vaksin harga asal dia RM69, tapi klinik kami mereka promosi lah RM59 satu dos sampai akhir tahun ni. So, make sure as tahun ni dapatkan vaksin ni. Kalau tahun depan, naik sikit dah harga dia. Kalau 10 orang, kita bagi murah lah RM49, so jimat RM20. So, sangat-sangat menarik lah tawaran ni, promosi. Oh, okey. Kalau soalan ni jangan segan-segan tanya, insyaAllah saya boleh jawab, insyaAllah kalau ada rezeki. Memang murah lah, kalau memang murah kita compare tu benda-benda lain, ni saya rasa macam murah lah. Sebelum tu kita nak tawarkan jugalah, kita punya klinik pun ada juga tawarkan, ada dua juga vaksin. Ini saya rasa memang sangat berpatutan lah harga yang kita boleh dapatkan di pneumococcal. Okay, sekarang ni musim kids punya flu kan, boleh dapatkan lah. Pneumococcal kita ada prevenant dengan Synflorix. Kalau tak tahu lebih detail, boleh PM klinik kita dekat WhatsApp. So Synflorix RM199 per dos, prevenant RM249 per dos. Untuk influenza, vaksin grip RM60 per dos. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan segan-segan, boleh PM. Okay, kita PM tepi.
pun jadi on-site juga kan. So saya lupa nak cakap, kita pun boleh pergi on-site. Kiranya macam any kilang ke atau F&B ke nak suruh, macam tak boleh nak hadir ataupun nak bawa ramai orang, tak dapat cuti ke kan, takut tak ada orang nak cover tempat kerja, kita boleh, boleh call kita, kita boleh try usahakan lah untuk pergi ke on-site lah untuk bagi injection ni. Tapi harga pengangkutan tak termasuklah dalam RM59 tu, dia ada additional charge. Untuk tahu lebih, boleh message lah, boleh pergi lawati Facebook kami, Poliklinik Anur at Reco Central. Okay? Instagram. Atau Instagram. Oh, okay, so selain itu juga, sebelum nak menutupi ni, kami jemputlah untuk datang ke klinik kami, Poliklinik Anur, depan Ecosave, dekat Reco Central. So senanglah, convenient, parking banyak. Kat klinik kami beroperasi quite macam long period of time jugalah, 8-11 malam setiap hari regardless, Sabtu juga Ahad. Cuti pun kita buka juga. So kalau ada apa-apa masalah, bukan sekadar nak dapatkan vaksin typhoid pun, memang kita alu-alukan sangatlah untuk dapatkan konsultasi doktor. Okay? Okay, itu je. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.